Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang baru sehingga kita bisa menjadi tenang dan percaya. Kalau April, Mei, Juni, Juli Tuhan tolong, hari ini pun, besok pun pasti Tuhan tolong. Kita akan belajar yang seutuhnya dari Alkitab sehingga nanti kita bisa mengambil sikap apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kakak-kakak melayani anak-anak bukan YouTube, bukan Kak Steven, tapi standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri.